2024 diserenan di Salah Sahiji Hotel di Bandung poe Salah Sahisuk Isuk. Ketua nu dilantik Kurhayadi nembraken dirina bakal ngaronjatkeun rancang gawena sangkan leuwih hadedeui, turut miharep para dosen bisa medalkeun jurnal-jurnal panalungtikan anu kualitas nanyongcolang. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi atau STIA Bandung di istrenan di Salah Sahiji Hotel di Bandung poe Salasa mangkukna. Eta pelantikan teh diluhan ku Direktur APIKES Bandung, Rektor Universitas Widyatama, Pengurus Yayasan Bina Administrasi, Garwa Mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada, tepika para dosen STIA Bandung. Dina eta pelantikan teh dilakonan kegiatan nanda tangan nota kasapukan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi jeung Universitas Widyatama. Rektor Universitas Widyatama anu oge ketua pembina Yayasan Bina Administrasi Obsatar Sinaga nembrakeun pelantikan periode kiwari mangrupa era baru pikeun STIA Bandung. Dirina miharep aya tarekah ngajadikeun kampus leuwih smart, nyata program jeung kurikulumna disaluyukeun kana kamekaran jaman sarta STIA Bandung lain ukur ngahasilkeun lulusan pikeun struktural pamarentahan tapi oge ngahancengkeun pikeun kepentingan masyarakat secara global. Diantik itu dirina miharep STIA Bandung medalkeun lulusan kalawan masa tunggu kerja cepat jeung profesor ti lingkungan sorangan. Obsatar pepeujeuh sangkan ketua STIA Bandung ngaluluskeun mahasiswa disaluyukeun kana kabutuhan pasar. Ini mungkin merupakan era baru bagi STIA Bandung. Dengan pelantikan yang periode kedua ini ada banting setir membuat sebuah kampus STIA yang smart, yang nanti programnya lalu kurikulumnya semua akan disesuaikan dengan perkembangan. Ya, tidak lagi seperti yang lalu-lalu dia hanya memproduk kebutuhan untuk struktural di pemerintahan saja, tapi dia sekarang mengarah pada kepentingan untuk masyarakat secara global. Sajeroning kitu Ketua STIA Bandung Kurhayadi nembrakeun ngaliwatan eta pelantikan kadua teh pihakna bakal sateka pola ngaronjatkeun rancang gawena sangkan leuwih hade deui pikeun ngaronjatkeun eksistensi STIA Bandung di tengah kahirupan masyarakat Bandung utamana turta jabar umumna. Luyu kana visi misi STIA Bandung anu berbasis riset jeung berdaya saing nasional kalawan widang ilmu administrasi jeung penerapanana, Kurhayadi miharep para dosen ngalakonan panalungtikan tepi ka ngasihkeun jurnal anu kualitas nahade. Pelantikan yang kedua ini tentunya ya kami atau STIA Bandung kedepannya bisa bekerja dengan lebih baik lagi tentunya ya untuk meningkatkan keberadaan STIA Bandung di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bandung dan Jawa Barat tentunya ya, sesuai dengan visi STIA Bandung yang berbasis riset ya, dan mempunyai berdaya saing nasional ya dalam bidang ilmu administrasi dan penerapan ilmu administrasi tentunya ya. STIA Bandung diharapkan ya nanti kedepannya dosen-dosennya bisa melakukan penelitian-penelitian yang sehingga bisa menghasilkan jurnal-jurnal yang bermutu dan berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai rekan dan para dosen mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Ketua STIA Bandung, Bapak Dr. Andes Haji Kurhayadi MSI. Semoga membawa STIA lebih baik lagi dan lebih berjaya di tingkat perguruan tinggi sampai kepada nasional. Ketua STIA Bandung Ogi Pepejeuh sangkan sakumna sivitas akademika STIA Bandung ngorojong visi jeung misi dirina sangkan anu dipiharep 4 tahun nu bakal datang bisa ngawujud. Budi Hartati, Bandung TV.